Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. ya. Interaksi sosial diartikan sebagai satu hubungan antara dua atau lebih yang berlaku memiliki mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain. Baik itu saling mengalah, saling memperbaiki, atau memperburuk, atau memperbaharui baik itu perilaku orang lain maupun perilaku mereka sendiri. Maksudnya memperbaiki itu gimana tuh, Melan? Coba. Nah, memperbaiki, karena kan sifat manusia itu sebenarnya seperti ini, Pak. Memperbaiki, contoh kita introspeksi diri ketika kita ditegur orang lain. Jadi kita memperbaiki perilaku kita terhadap orang lain, seperti itu, Pak. Maksud saya itu kalau di dalam interaksi gimana tuh memperbaiki? Apa, Pak? Kalau di dalam interaksi memperbaikinya gimana tuh? Di dalam interaksi memperbaikinya itu di itu Pak, di proses itu kan kita dapat mempengaruhi orang lain atau pihak lain, Pak. Gimana caranya? Contohnya seperti ini. Bila terjadi pertikaian antara mahasiswa dan dosen, maka keduanya mempunyai sumbangan nyata dalam pertikaian itu. Maka diperlukan perbaikan dalam hubungan pertikaian itu, Pak. Tadi saya nanya cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya ya, Pak? Ya. Baik. Cara memperbaikinya. Sri Rahayu gimana tuh, Sri Rahayu? Yang dimaksud interaksi sosial tuh gimana tuh? Kalau misalkan dalam proses interaksi sosial itu yang dimaksud dengan memperbaiki, misalkan dalam segi komunikasinya, dalam segi cara berkomunikasi, kita menyampaikan pesan kepada orang lainnya, Pak. Misalkan kalau bisa, Pak, gitu. Terus aku ngejawabnya cuman ngeceklikin alis gini dong. Nah, kan itu kurang baik gitu, tapi kita harus sapa balik juga gitu. Jadi itu memperbaiki proses cara berkomunikasi dalam interaksi sosial, Pak. Ya, begitu. Mita gimana, Mita? Mita Haryanti. Mita, nggak ada orangnya ya? Iya, Pak, ada, Pak. Gimana tuh? Tadi dengar nggak? Tadi putus-putus, Pak. Coba ulangi. Ayo. Yang dimaksud memperbaiki dalam proses interaksi sosial di sini adalah dalam cara berkomunikasinya. Misalkan ketika ada orang lain yang menyapa kita, tapi kita itu menjawabnya cuman dengan cara ngangkat alis doang, gini. Tapi itu kan jadi buruk gitu ya kesannya. Jadi kita itu baiknya menjawab dengan iya atau halo gitu. Gimana, Mita? Mit? Iya, Pak. Gimana? Begitu. Coba dibuka kameranya, Mita. Iya, Pak. Gimana? Mungkin bisa jadi seperti itu. Pertanyaannya apa? Minta, apa itu interaksi sosial? Saya Pak Dita. Minta. Minta Haryanti, apa tuh interaksi sosial? Ya udah nggak ada Mitanya, kabur. Andini. Iya, Pak. Saya hadir, Pak. Ada berapa
langkah interaksi sosial. Ada lima. Ada lima, gimana tuh? Kan yang di tahap satu, si A memiliki suatu keyakinan mengenai B. Lalu di tahap kedua, A berperilaku tertentu pada B berdasarkan keyakinannya. Lalu selanjutnya, setelah yakin yang tahap ketiga, B menafsirkan perilaku A berdasarkan keyakinannya. Lalu yang di tahap keempat, B merespon perilaku A berdasar keyakinannya. Dan di tahap kelima, A menafsirkan perilaku B sebagai konfirmasi perilaku pada tahap satu. Terus, maksudnya konfirmasi itu gimana? Kayak informasi-informasi yang sebelumnya dia dapat itu diulang kembali, Pak. Diulang? Dilakukan kembali. Gimana? Baca. Jadi, dari tahap-tahap yang itu kan, dari tahap-tahap yang sudah dia terima, itu kan dia konfirmasi ulang, Pak. Itu kayak di apa yang dia dapat, itu dilakukan ulang gitu, Pak. Apa tuh maksudnya itu? Siapa mengkonfirmasi siapa, kalau gitu? Yang A mengkonfirmasi B. A mengkonfirmasi B. Iya, Pak. Terus, kalau dari konfirmasi? Selesai, Pak, percakapannya. Mana? Wah, pada nggak belajar nih. Ada berapa unsur interaksi sosial? Afgan. Iya, Pak, apa, Pak? Ada berapa unsur interaksi sosial? Empat, Tuhan, Pak. Empat, mana? Najwa. Iya, Pak. Ada berapa unsur interaksi sosial? Ada empat, Pak. Apa aja tuh? Imitasi, sugesti, identifikasi sama simpati. Bukan itu ya. Sebelum itu, Latifa, apa itu interaksi imitasi? Imitasi itu saling meniru, Pak. Misalnya si A memiliki ketertarikan terhadap si B dan dia menirunya begitupun sebaliknya, Pak. Meniru apanya? Meniru sifatnya atau karakternya, Pak. Gimana niru sifat orang? Dita, meniru apanya, Dita? Ya, Pak. Kalau misalnya imitasi itu seperti misal kayak A tuh memiliki ketertarikan mungkin dari sisi A itu, misal dianya itu kayak sebenarnya dia tuh orang yang semua orang kan pintar, nah cuman dia kayak merasa dirinya tidak pintar, nah ketika dia melihat B yang pintar terus mungkin meraih juara gitu, nah dari situ A meniru si B gitu, ternyata oh pintarnya si B tuh seperti ini, jadi kayak dia memiliki ketertarikan untuk meniru mungkin bisa dari segi bagaimana cara belajarnya si B, apa mungkin dari segi sebenarnya poin-poin apa saja atau hal apa saja untuk kondisi B sehingga dia menjadi juara di kelas seperti itu, Pak. Waduh, mana itu? Kalau simpati gimana simpati? Skaina? Iya, Pak. Simpati adalah ketertarikan individu atau diri pada diri lain sehingga individu berupaya memahami diri individu lain gitu. Jelas ya, Pak? Selesai, Pak. Mana ini? Yumna? Ada ya, Yumna? Pak. Ada, Pak, ada. Apa yang dimaksud imitasi tadi? Apa yang ditiru?
imitasi tadi itu yang ditiru adalah sesuatu hal yang menurut orang itu tuh menarik dari lawan bicaranya. Misalnya si A merasa ada sesuatu yang tidak ada di diri dia, tapi dia pengen gitu. Jadi dia meniru hal tersebut gitu, Pak. Misalnya dia seorang yang miskin, tapi dia dia melakukan imitasi seakan-akan dia itu seorang yang kaya gitu, Pak. Mana bisa meniru orang kaya seakan-akan? Caranya gitu loh, Pak. Cara untuk menggapainya gitu. Meniru orang kaya gimana? Ya kaya-kaya lah. Made, Made. Ya, Pak. Nur. Nur Alifah. Nur Afifah. Pak. Apa yang dimaksud imitasi tadi? Tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya, Pak. Coba diberi contohnya. Contohnya mungkin seperti misalnya ada dua orang berjualan nih, Pak. Terus yang satu tuh misalnya menarik gitu. Terus yang pedagang satu lagi pengen ngikutin cara dia gitu. Mungkin gitu, Pak. Contoh lain. Kenapa, Pak? Coba kasih contoh lain. Misalnya ada seorang artis sama orang biasa. Nah, misalnya artisnya itu misalnya berpenampilan baik, menarik gitu, terus habis itu yang orang biasanya jadi tertarik, mungkin gitu juga kali, Pak. Mana begitu? Priska, ada contoh lain, Priska? Pak Adir. Iya, Pak. Apa? Mungkin contohnya gini ya, Pak. Ketika si A melihat gaya si B yang menurutnya mungkin outfit-nya atau outfit-nya keren, jadi dia mencoba untuk mencontoh dan meniru juga, Pak. Yang konkret contohnya? Gimana ya jelasnya? Misalnya si A melihat si B ini dari segi fisik dan gayanya dan dari outfit-nya itu keren, jadi dia mencoba untuk meniru juga, Pak, walaupun dia walaupun dari segi pemakaian bajunya atau outfitnya itu berbeda. Berbeda gimana? Ya berbeda, maksudnya kalau misalnya si A pakai kemeja, dia pakai kemeja juga, Pak, walaupun motif dari kemejanya beda, nggak sama. Kasih contoh aja susah nih. Elia? Ada, Pak. Apa yang dimaksud sugesti, Elia? Proses individu menerima pendapat dari menerima pendapat dari orang lain tanpa kritik. Gimana tuh contohnya? Mungkin seperti ini, Pak. Contoh seorang tokoh yang disegani memberikan arahan kepada masyarakat umum untuk membuang sampah pada tempatnya. Masa gitu contohnya? Contoh lain, contoh lain. Afrida. Kalila. Iya, Pak. Contoh sugesti ya, Pak. Iya. Mungkin seorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai mata pelajarannya, Pak. Siapa yang mensugesti? Gurunya atau orang tuanya? Terus apa lagi? Contoh lainnya lagi, Pak. Iya. Misalnya pemuka agama yang menyampaikan kepada jemaatnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Bisa tuh. Sugestinya di mana? Sugestinya dia memberikan gambaran atau arahan kalau misalnya taat beragama mungkin kita bisa masuk surga atau dan lain-lainnya gitu, Pak. Kok dia bisa mensugesti itu?
Mungkin karena dia merasa bisa mempengaruhi orang atau memberi gambaran kepada orang. Iya, kenapa dia bisa mempengaruhi orang? Mungkin karena dia memiliki otoritas gitu, Pak. Otoritas? Apa itu maksudnya otoritas? Kalau ngomong sepotong-sepotong gini, mah bisa sampai subuh ini. Ya? Memiliki otoritas untuk mengingatkan gitu, Pak, maksudnya. Afgan? Ya, Pak. Gimana tuh, bisa dibantu? Iya kan, tadi karena dia pemuka agama jadi bisa memperingati jamaatnya untuk beribadah. Kalau misalkan yang sugestinya seorang preman kan pasti omongannya pasti dibalikin. Gitu, Pak. Kenapa tuh? Apanya, Pak? Maksudnya? Kenapa dia bisa mensugesti orang? Karena kenapa? Dia karena ya. Dia ini, Pak. Apa pemuka agama? Pemuka agama. Kalau bukan pemuka agama nggak bisa. Bisa aja kalau misalkan dianya tetap orang baik, Pak. Kalau misalkan contohnya yang mensugestinya seorang preman mungkin tidak bisa, Pak. Mita, gimana Mita? Mit? Iya, Pak. Pak, mohon maaf saya tidak bisa on cam, Pak, karena saya keluar masuk kalau on cam. Kalau menurut saya sugesti itu berupa dorongan. Dorongan yang membuat seseorang bisa terpengaruh dari apa yang seseorang lakukan gitu. Misalnya dia mampu meyakinkan seseorang dan orang itu mengikuti apa yang dia bicarakan. Kalau Made gimana Made? Yang ini ya Pak, yang sugesti Pak. Simpati itu contohnya Pak. Apa tuh simpati? Jelasin dulu dong. Oh, simpati adalah ketertarikan individu atau diri pada diri lain, sehingga berupaya untuk memahami diri orang lain itu. Kalau empati? Empati itu rasa kita terhadap apa yang kita lihat objek itu, Pak. Apa beda dengan simpati? Kalau simpati kan kalau simpati kan memahami sehingga kita menyesuaikan diri tentang apa yang kita pahami. Tapi kalau empati itu rasa yang ada dari apa yang kita lihat gitu, Pak. Wah. Nggak benar juga. Ngarang-ngarang juga sih itu. Azwa. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Apa beda simpati dengan empati? Kalau simpati itu ketertarikan di individu, diri pada diri lain. Sedangkan empati itu kayak rasa, ada rasa apa ya? Kayak rasa kasihan atau peduli terhadap seseorang. Contohnya bagaimana? Contoh empati dulu. Contoh empati kayak misalnya kita melihat anak kecil yang kayak di pinggir jalan gitu, terus kita kayak merasa peduli kepada dia, terus kita mendekatinya, mengajak ngobrol kayak gitu, Pak. Mana nih? Ya, udah setengah jam ya, muter-muter ya. Bahannya udah saya kasih, saya tanya juga susah tuh jelasinnya ya, karena nggak dipelajari.
bahan tertulisnya juga ada sebetulnya ya. Jadi selalu terulang karena bahan tidak dipelajari ya. Itu akhirnya capek nih. Ya. Tanya kiri kanan ya. Muter kiri. Kayak ujian aja udah ya. Jadi minggu depan saya uji lagi ya. Ujian lisan ya. Jadi data-data itu jadi enggak valid. Ya. Anda jawabnya enggak benar. Saya kan harus memastikan Anda ngerti apa enggak ya. Kalau Anda enggak ngerti ya susah ini. Jadi apa? Itu bahannya udah 2 minggu itu ya. 2 minggu enggak ditonton, enggak dipelajari. Basic-basic tuh yang saya tanya itu ya awal-awal ya, apa itu interaksi sosial ya. Apa itu ada berapa langkah, apa itu imitasi, apa itu sugesti, empati, simpati ya. Nah, cuman di situ aja gampang itu. Tapi karena enggak dipelajari ya jadi susah ya. Jadi kalau dilanjutkan lagi ini agak sulit nih ya. Karena bagian-bagian akhir itu udah hubungan simpati dengan subkonsep ya. Hubungan imitasi dengan pengetahuan diri ya, tentang self knowledge ya. Nah, kalau di depannya aja udah tersendat gini ya repot itu ya. Ya udah dipelajari lagi lah ya. Nah, besok itu udah minggu ketiga ya. Kalau nggak dipelajari ya sudah ya saya terus saja. Ya. Agak repot ini. Ini cuma berapa nih? 18 orang ya. Total ada berapa tuh? Ketua kelas siapa? Syahrani, Pak. Siapa? Syahrani masih tok. Enggak masuk ya? Iya, enggak ada. Ya. Jadi minggu depan kita UTS lagi ya, lisan. Ya. Kita coba cek. Kemarin pra-UTS ya. Karena kan kita udah mau masuk minggu keberapa ini ya, udah mau habis bahan, tinggal 5 pertemuan. Ya kalau nggak dikuasai, waduh. Ya udah, dicukupkan aja dulu ya. Minggu depan kita lanjut. Kita ujian lisan minggu depan, satu-satu. Ya, nggak ada susulan ya. Ini semua kalau nggak masuk ya sudah, saya lewati aja. Ini cuma 18 orang yang masuk ya. Dari 20-an kalau nggak salah. 20 lebih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.